lagi. Ya kita lanjutkan lagi, tapi sekarang gilirannya tim Ana. Ya udah kalau gitu tim A niatnya yang mana nih, pilih Milan. Apa? Milan. 9. Ya 9 ya. Milan. 9. Kita lihat di balik angka 9 ada apakah? Cak. Cak. Dan untuk mendapatkan hadiah yang dibalik cak ini ada. Kita lihat. Wow. Apa nih Pak? Kuis psikologi. Aduh. Paling gede gue sama kuis. Perhatikan baik-baik. Ada. Mikir dong. Mikir. Gue kan demen ini kuis psikologi nih. Balas gue psikologi gue terganggu kalau ini. Gak apa. Langsung nyerah aja. Gak timbel aja saya nyerah. Enggak dong. Harus. Coba dulu. Kita coba dulu. Oh kamu sadar psikologi ya kamu ya. Ngerti ya. Pak, namanya diganti dong. Mamat, Budi dan Rodriguez. Ah. Gak main lah Rodriguez sama Mamat. Terlalu jomplang. Jangan Mamat lah, ganti Matt gitu. Matthew. Mamat. Aduh. Budi dan Rodriguez. Wah. Gak enak ya. Ini Rodriguez panggilannya Wawan. Oke. Okay. Mamat, Budi dan Wawan membuka toko kue. Mereka memberi promo yang berbeda. Mamat berpromo pembelian 100.000 dapat soft drink gratis. Budi berpromo pembelian di atas 50.000 dapat satu gelas coklat. Sedangkan Wawan berpromo pembelian 75.000 dapat voucher senilai 25.000. Siapakah kira-kira di antara mereka yang paling laris tokonya? Wah, gua gak fokus, gua gak bisa nih. Ulang lagi, Pak. Ulang lagi. Sekali lagi. Mamat promonya pembelian 100.000 dapat soft drink gratis. Budi pembelian Li di atas 50.000 dapat satu gelas coklat. Sedangkan Wawan pembelian 75.000 dapat voucher senilai 25.000. Ya, siapa terus yang laris tokonya? Voucher, kalau dia voucher. Mamat, Budi atau Wawan? Di atas 50.000. Budi. Wawan, Budi di atas 50.000 dapat satu gelas coklat. Dapat satu gelas coklat. Tapi terus kalau doang. Wawan pembelian 75.000 dapat voucher senilai 25.000. Ah, enggak ada yang diterima, Pak. Ya, karena ada yang enggak laku. Kenapa? Promonya merugikan semua. Kobis, 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 kobis. Kobis, kobis itu kan enggak dijawab, kobis. Benar, benar. Duh, benar duh itu, duh. Ya, udah lu yang dapat nilai. Karena bayar 100 dapatnya cuma soft drink gratis. 50.000. 50.000 cuma dapat gelas coklat. Iya. Satu gelas coklat. Emang gelas hitam sama gelas merah enggak ada, Pak. Ya. Terus yang 75.000 malah dapat voucher 25.000 kan rugi 50.000. Berarti enggak ada? Enggak ada. Gak ada. Laku. Tim A jawabannya kita kunci. Oh, kita juga jawab ya? Enggak. Takutnya diambil tim B. Oh iya. Dan jawaban dari tim A. Mohon maaf tim B. Tim A betul. Boleh putus asa ya. Tinggal sedikit lagi melangkah kalau kita menyerah. Bisa enggak dapat tuh kita tadi itu. Hampir tadi kan? Hampir aja. Ya ampun. Alhamdulillah. Surya tenggelam. Kang Deni langap longo. Bukan nolongin. Gua kasih tahu lu mau baru sana. Iya, kasih tahu dari mana? Orang mah kata gua lu benar, gua doain. Gua mah orang yang hebat tuh mendoakan musuh-musuhnya. Waduh. Coba kita lihat, kasih lihat situasinya ya. Nih, kalau beli tadi gimana? Iya gini. Ini benar, tadi saya kita coba-coba ya. 100.000. Dapat soft drink. Gak dapat kue. Di atas 100.000 dapat. Di atas 100.000. Di atas 50.000. Dapat gelas coklat. Nah. 75.000 dapat voucher 25.000. Kan tekor semua, Pak. Jadi enggak ada yang laku. Beli. Padahal beli kue gak dapet kuenya, Pak. Dapet kuenya. Kok dia yang diketawain, Pak? Kan dia yang gak bisa jawab. Bukan gak dikasih kesempatan jawab. Iya, kita mah mendoakan musuh-musuh kita. Oh, emang tempe. Kalau menurut gue, Pak, tadi kalau misalnya lu salah, jawaban gue tuh pasti apa? Gak ada yang laris juga sama. Kenapa emang? Karena kenapa? Dia tiga-tiganya membuka toko sebenarnya dia iya. Tuh. Toko orang dibuka sama dia. Dibuka. Dibongkar emang rampok tuh bertiga. Meleri lah. Cheers. Cheers. Kacang buncis. Senang-senang aja dulu kan
lu belum tahu poin lu berapa. Minumnya gini dong. Minumnya gini dong. Minumnya gini dong. Oh, iya, nah, gini dong. Beauty and the Beast. Belum nyampe. Ini mah baru setengah perjalanan dong, Pak. Saya dikit lagi sampai nih, Pak. Kita lihat dulu, kita lihat dulu hadiah untuk Cak. Caknya kita untuk lihat. Tim A. Hadiahnya adalah inilah Cak yang menjadi milik tim A. Kita lihat ada apakah di sana? Ini. Minus 100. Bentar, maaf ya. Permainan itu harus berstrategi. Ngerti enggak? Tuh. Kadang kehidupan seseorang seperti roda bulatan donat. Kadang dia ada di atas, kadang ada dia di bawah. Dan orang seperti Bedu adalah orang yang sangat tabah karena dia belum pernah ke atas, di bawah terus. Baru party-party dong, masih udah berangsek lagi dong. Jadi apa gunanya semua ini nih? Pada ini apa yang terjadi sama tetangga Bapak? Tetangga saya. Rumahnya kecil. Anak-anaknya dimakan tikus. Kalau kayak bubar. Udah, kalau kayak gini caranya, Pak, ini nanti peserta yang lain bisa enggak mau jawab kayak itu strategi yang enggak fair kan, Pak? Iya, curang. Strategi yang tidak menunjukkan sportivitas. Mengapa? Dan lebih memilih untuk tidak menjawab dibandingkan dia kena. Kok gua enggak fair? Kamu tadi tidak mau menjawab. Gue gak mau kelihatan bodoh, sebenarnya gue gak tahu. Tapi pura-pura ngomong alasannya gitu. Wuh, gimana sih lo? Iya, ya. Tapi saya udah masuk ke pikiran saya itu, Pak, lihat dia. Saya gak mau tahu itu pembelaan dia. Itu hanya alibi. Iya, jadi gue, iya emang alibi. Ya. Jadi itu adalah semua hanya alibi. Aneh enak kalau disalahin. Bisa balik ya lo? Lu gak tau gue minus 100 apa? Usir dia dari kampung sini! Usir dia dari kampung sini! Jangan! Bahan saya masih banyak! Bahan mie maksudnya? Bahan ini. Nah, ngapain diusir? Orang dia juga bukan orang kampung sini. Iya, maksudnya jualan. Ini kalau bikin... Tadi nanya apa sih? Mau konsultasi lagi nih. Saya biasanya bikin mie kan? Yeah. Ini mie. Ini masih mie goreng, mie goreng. Mie goreng nih. Ini masih mau bahas mie lagi. Iya, emang saya mie ini. Fokus mie di mie saya. Buat bikin mie goreng. Gampang. Caranya tinggal. Apalagi nih, pemirsa di rumah juga silakan kalau mau mengikuti cara-caranya siapkan bahan-bahannya berikut ini. Untuk bikin mie goreng, pertama yang siapin adalah 1 ember air putih penuh. Kok 1 ember sih banyak banget? Ngapain itu? Buat nyuci panci yang ini, Pak. Tadi kan bekas mie rebus. Ngapain disebut? Gak usah, ini kan langsung aja. Orang kan cara masak belum tentu. Ya kan gak higienis, nanti bekas ini. Iya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, siapkan 1 ember lagi. Buat ngapain sih? Banyak banget. Ya siapa tahu nanti habis bikin mie goreng, pengen bikin mie rebus lagi. Siap kalian, biar gak ngambil-ngambil airnya. Ya itu mah gak usah dibahas. Gak usah dibahas, lu gimana sih? Langsung dong. Jadi siapkan 2 ember. Nah, untuk masak mie goreng ini, kita gorengnya pakai minyak. Jadi kok mie goreng digoreng, Pak? Minyak apa? Kan mie goreng. Gak semua mie goreng, Pak. Lah gimana, Bapak? Buktinya mie rebus direbus ya. Iya. Mie rebus. Ada istilahnya mie goreng, tapi kok harus direbus? Iya, mie instan direbus, gak digoreng bikinnya. Tapi mie goreng ngomongnya. Itu mie dok-dok gak pake dok. Iya. Iya. Mie dok-dok dibuka itu... isinya ayam, bukan dok. Mie kocok? Gak dikocok. Diapain? Diaduk doang. Tapi kalau mau bikin mie itu emang enaknya sendiri sih. Iya. Mulai lagi dia. Aduh. Mulai lagi. Enaknya sendiri. Gue lempar nih. Karena kan ada filosofinya. Apa filosofinya? Mie itu dari kata mie, artinya mie. Saya. Iya. Artinya sendiri dong. Iya. Kalau misalnya enggak sendiri kan artinya we. Iya. Nah, kalau lagi masak mie terus, we masak mie. Ya. Berarti itu kita masak.
masak mie rame-rame tapi sendiri. Wi makan mie berarti rame-rame tapi sendiri. Kalau Wah ini kayak yang tadi lagi nih, bikin mie sendiri tapi enggak sendiri. Wi makan mie ya? Wi masak mie. Wi masak mie. Ada ngecengin gitu kesannya banyak orang. Wi. Berarti rame masaknya sendiri. Padahal rame-rame masaknya sendiri. Wi masak mie. Masak mie-nya di dapur umum. Kan masakan di dapur enggak ada orang, kenapa ada yang wi-wiin? Enggak tahu tuh orang. Bodoh amat ah. Aja. Jadi udah itu tipsnya? Udah, menarik kan? Tidak. Eh gimana, ada problem, mending kita semua mendorong dia supaya ke belakang. Dorong. Gak mau nih. Enggak, udah. Enggak benar tipsnya. Usman. Usir. Usir this man. Aduh. Oke. Baik, setelah. Kalimat terakhir, untuk rebutan. Kok rebutan nih? Ya, kesel saya. Saya akan bukakan nomor 4 nomor aja, Pak. Iya. Untuk rebutan. Oke, untuk rebutan nih, kita lihat. Rebutan. Poinnya berapa, Pak? Ada dulu. Oke, saya pamit. Bye bye. Kenapa? Saya 7 kali kena bom, enggak ada yang benar. Tidak menjawab dikurangi 100. Ayo rebutan, tangan di atas bel, siap-siap. Ah, ini mah untuk mendapatkan boom, ada kata misteri. Kita ajak, pertanyaannya adalah, ya, salah satu menu makanan seafood. Salah satu makanan? Menu makanan seafood. Minum, gak harus, Pak. Minum, bisa. Tima. Gak ada minum, bisa. Oke, Tima gak bisa jawab, Tima, silakan. Tima. Menuhin. Menu makanan seafood. Ini seafood. Dia makannya apa tuh seafood? Pokoknya. Menu makanan seafood nih. Jadi yang makan seafoodnya bukan seafoodnya. Daun, Pak, daun. Baik. Tima menjawab daun, Tim B menjawab menu. Muda. Oke, baik. Tim yang jawabannya benar akan mendapatkan boom. Kita lihat. Kita akan buka. Kalau salah dua-duanya berarti berakhir, berarti Tim B yang juara. Kita lihat salah satu menu makanan siput ini dia. Ah, siput kan makan daun. Tadinya bisa jawab. Terus? Sekarang gak bisa jawab. Skor dia 200. Terus kamu? Minus 100. Sampai nangis. Emang udah yakin di balik boom itu apa? Belum, Pep. Bapak harus nyuruh dulu. Bapak harus nyuruh Tim B. Mereka biarpun gak bisa jawab, mereka makannya daun. Down to earth. Yeah. Itu tuh. Lo makanya jangan down. Don't touch me. Mau gue apa? Kita buka dulu atau mau dirayakan dulu? Salah nih, Pak. Merayakan salah, buka salah. Jadi gimana? Gimana? Kamu mau buka dulu atau mau kita rayakan dulu? Buka dulu. Rayakan aja dulu, eh. Buka makin, dulu. Rayakan dulu. Makin tinggi orang ya, berjaya, nikmat. Makin sakit jatuhnya. Iya. Jadi biar gak lama-lama lemesnya mau pilih mana? Layar apa? Buka dulu aja ya. Buka. Rayakan ntar lah, saya deg-degan, Pak. Baik. Ini harusnya pilih menang, Bu. Pilih yang di layar, harusnya dong. Harusnya menang. Layar dong. Terserah Valerie. Layar dong, layar. Layar lah. Layar. Layar. Gua rela kalau kalah 500 kalau layar. Beneran. Kau tahu. Ini minus. Gua kasih tahu. Layar. Layar apa? Layar enggak? Layar. Layar. Saya ikut kamu. Ya. Bener, layar. Ah, jadi takut. Kok jadi takut sih? Berdi. Geser dikit awas kebuka. Geser, kita supaya kelihatan. Masih kelihatan. Geser ke sini. Nah, terus. Ya. Nah, tuh. Asli? Saya ingin layar. Saya enggak mau tanggung, saya lebih terserah. Layar. Oke. Baik, kita lihat. Kita lihat layar. Hadiah apa untuk Tim A? Boom! Di layar, kita buka. Hei, Du! Gigi lu kering, kayak Brian.
Nasi lu suwe, Du. Ada langsung. Giginya basah mulu. Pakai dryer dikeringin. Lah kan? Wih, dryer. Buka dulu dong. Dibuka air, kan isinya. Dryer. Air. Air dryer. Rambut ya. Dryer. Satu. Dua, tiga. Tiga. Apa tau mas ini nih? Kayak gini nih, kalau dipakai. Ini gak usah, gak usah tuh bunyinya. Gandol, gandol, gandol. Gandol, 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 pacol, gandol. Kan ini bisa pengen rambut juga. Pengen rambut juga bisa. Ya, tapi dia sebutnya hair dryer, Pak. Ya, ini juga hair dryer. Hair itu rambut dryer untuk mengeringkan, ya, untuk mengeringkan rambut. Nah ini bisa gak untuk mengeringkan rambut? Masih basah. Ya makanya yang lama biar Pak, kering. Pak naik motor boncengan tiga juga kering Pak lama-lama. Oh, tapi kan harus beli motor. Nah, yang bikin sakit hati itu, yang bikin sakit hati kenapa harus ada kardusnya gitu. Tapi ini selain buat mengeringkan rambut, bisa juga untuk buat apa? Sulapan. Oh gimana? Gimana sih? Tet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 . Satu lagi, iya. Yang kiri, Pak. Bisa dua-duanya, loh. Bisa dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Siapa yang kira-kira menang, kita akan bacakan skor akhir. Terima kasih, teman-teman. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah kursi pijat yang dipersembahkan oleh Balsam Cap Silet. Dioleskan baret-baret. Silahkan bawa pulang. Selamat untuk tim B. Saya nih buat di ruang tamu nih sambil nonton TV. Nah, terus? Ini kursinya. Ini perlengkapan pijatnya, silahkan dipijat. Jadi gue mau suruh, yang dipijat itu bukan saya. Kursi. Kursinya yang dipijat oleh saya. Kursi pijat. Dari kapan kursi pegel-pegel, Pak? Gue mau mendingan dapat anduk KW nih. Ini anduk KW nih. Kalian ada dusnya, nggak ada chargernya, coba. Surat yang paling bener ini Pak. Ya. Oke. Okay. Ah, oke. Ah, ayo. Ah, ayo. Mana dah, ayo. Ah. Mana dah, sama dah, sama dah. Mana? Kata dia kecapa. Mana? Nanti besok coba lagi. Dan untuk yang pemirsa yang penasaran bisa cek di Instagram kita karena kita sudah umumkan siapakah pemenang kuis Instagram untuk hari ini. Nah sekarang saat Bapak kita suap mau pamit. Mau udah Pak, mau Pak istri nonton lupa. Iya. Oke, baik. Kita besok Bapak mau sulap lagi boleh. Nanti latihan lagi. Besok kita ketemu lagi di WIB waktu Indonesia. Bercanda.